Tunaikan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, Presiden Jokowi sempatkan sholat tarawih di Masjid Jenderal Besar Sudirman yang ada di Kompleks Museum Peta, Dinas Sejarah Angkatan Darat atau Disjarahat Bogor Tengah, Kota Bogor pada Minggu malam 5 Mei kemarin. Dengan menggunakan baju koko putih, sarung coklat serta peci hitam, Presiden tiba di lokasi pada pukul 18.50 WIB dan langsung disambut oleh Ketua DKM Masjid Jenderal Besar Sudirman beserta para jamaah yang hadir. Sebelum melaksanakan salat tarawih, terlebih dahulu Presiden melaksanakan salat Isya berjamaah dengan sejumlah anggota TNI dan masyarakat. Selanjutnya Presiden mengikuti salat tarawih hingga selesai. Setelah selesai melaksanakan ibadah tarawih pada pukul 20.30 WIB, kemudian Presiden pun meninggalkan Masjid Jenderal Besar Sudirman untuk kemudian kembali ke Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor.